Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa bi ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Yang tercinta, yang berbahagia, calon mempelai wanita kita, Ananda Dika Ummu Habibah, STRIP, putri keluarga Bapak Yayan Supian SHMH dan SHMM dan Ibu Rohana, yang akan dipersunting oleh kekasih hati, teman dalam suka dan duka. Yang tercinta Ananda Letda Laut K, Krias Rido Wicaksono STRH, putra pertama dari keluarga Bapak Mayor Laut Purnawirawan Wahyu Kridanto dan Ibu Mayor Laut Murni Asmawati. Beriring doa, semoga menjadi pasangan yang indah dalam bertutur kata, pasangan yang berbagi kasih sayang, pasangan yang saling mendoakan dalam kearifan. Semoga Allah antarkan menuju keluarga baik di jannati. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid asatidah, poro sepuh dan bini sepuh yang tidak kami sebutkan satu persatu, senantiasa kita harapkan doa dan keberkahannya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, bersama kami tim Solawat Asyifa Alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, di hari yang sangat indah, tanggal 17 November 2022, kita sama-sama dapat bersilaturahim di kediaman Ananda Dika dalam rangka berdoa bersama, mendoakan sang putra putri tercinta untuk memasuki mahligai rumah tangga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hamba Allah yang telah terjalin dalam ikatan silaturahim untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022. Pagi yang sangat indah ini akan kita antarkan dengan serangkaian doa. Kita awali dengan kumandang salawat Nabi. Nanti akan kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran. Tentunya sebagai ungkapan rasa syukur, sahibul hajat akan menyampaikan kata sambutan. Zikir Asmaul Husna mengiringi perjalanan kedua calon mempelai kita. Dan bersama nanti akan kita antarkan dengan bacaan surah Ar-Rahman. Surat-surat pendek akan dipandu oleh kedua calon mempelai kita, dan tentu ungkapan kasih dan doa dari Ananda Dika kepada kedua orang tua dan juga dari Mas Ridho kepada Mama dan Papa. Sebelum acara ini nanti kita tutup dengan doa, kami dari tim Salawat Asyifa akan berbagi sedikit ilmu untuk calon mempelai kita dan juga mempelai-mempelai senior. Pengantin-pengantin lama, apa kabar? Halo. Semoga sekembali dari tempat ini kita semua semakin mesra seperti pengantin baru. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, mari acara ini kita buka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.